Hello dan selamat kembali ke satu lagi episod Adik Main depan dengan Faizik Afterbirth Plus. You know what, kita buat challenge lah. Selesai kita play Pokemon, let's buat Ultra Hard. Right, so kita kena, basically dia semua curse aktif dan kita kena pergi, kita kena lawan Mega Saturn. Dan kita adalah Isaac. Isaac tapi kita tak ada D6. Dan setiap floor adalah XL punya floor. Aku dia tak ada HP drop langsung. So HP apa yang aku ada, ini je lah kot. So kalau macam tu maknanya aku mungkin tak nak ambil Devil Team. Ya, aku rasa dia tak ada HP drop langsung. Masuk secara free. Kita ada credit card. I can, aku nak credit cardkan benda ni ke aku nak credit cardkan Devil Room. Come on man, please die. Let's credit card ni kot. Chaos! Chaos is good. Placebo. Dia pula muda. Let's try placebo ni. Rage up, right. So kita punya, kita ada placebo rage up. Buat masa ni. Okay, kita boleh ambil extra pill. HP upgrade. So kalau aku Isaac, maknanya aku ada 4 HP. Oh man. Benci tu dia teleport semua berbat. Dan ya, yeah, of course aku dah tak tahu kat mana lah. Pasal dia bagi semua jenis curse dalam satu masa. Oh fuck. No. Bastard. I'm gonna miss Devil Room. Pretty Fine. Kalau tahu aku simpan Pretty Fine ni pil. So aku dah ambil sedikit damage. So Devil Deal aku boleh kata boleh dilupakan. Kalau betul tak ada HP upgrade kan, aku rasa aku tak nak ambil Devil Deal. Kita cari Angel dulu. Oh. Speed down. So kita tak nak bawa kita. Kita scout dulu tempat dia semua. Right.
Bombs Archive. So kita aktif knowledge upgrade setakat ni pilih yang paling bagus kot. Gemini is okay. Yang palat, yang palat, yang buat palat ni sebab aku dah semua curse aku kena. Setiap floor kau akan kena semua curse tu yang buat palat. Aku rasa HP aku tinggal dan separuh je ni. Okay, okay, okay. First unlock dia. Rendah gila. Oh my god. We're almost dead. Dan kita akan miss Devil Deal. Oh my god. Take forever, man. Mati, mati, mati. Die. Ada beberapa pill aku boleh test. Last test ni dulu tengok. Aku rasa last. Full health. Oh, tiba-tiba aku nampak HP aku. Okay, HP aku ada 4. Balls of steel. Nice. Okay, so kita dapat balls of steel. So aku rasa HP mungkin tak ada problem sekarang. Pasal kita ada, kita boleh, kita ada reusable ball of steel. So sekarang aku nak cuba cari, cari damage. Aku rasa aku boleh, aku boleh use up range upgrade tu kalau aku nak. Alright, so ball of steel. Kita guna placebo, so kita punya ball of steel reusable. Alright, so this level kita boleh dapat, kita boleh dapat devil deal kot. Kalau devil deal dia buka. Tapi tak apa, so far kita 100% chance untuk buka devil deal. So, asalkan kita tak kena red heart damage, nanti kita boleh kekalkan kebarang kalian ni. Mungkin aku kena bergantung pada succubus lah untuk buat majority aku punya damage. Fly punya pill boleh jadi. Succubus tak bunuh dia orang. Aduh. Okay,
Succubus, go. Go and kill them. Guna mereka, guna orang kau. Come on, Succubus. Aku bayang kau kot. Apa guna aku bayar gaji kau kalau kau tak bunuh dia? Oop, no. Soft steel pegang dulu. Kita nak bazir kan. So kita boleh guna rage upgrade lah. So yang rage upgrade bagi aktif semua dah kan, semua dah. So ok, yang belah kanan ni semua dah. More damage. Oh no, oh no, oh no, fuck you. Oh. Oh. This is explosive. Masalah sebab damage aku rendah kan. So macam Succubus aku pun tak cukup, tak kuat sangat. Pasal Succubus dia akan sedia scale dengan damage aku. So macam lagi kuat aku, lagi kuat aku yang Succubus. Tapi malam ni aku tak kuat. I don't know where I am. Aku belum pergi item room lagi kat kau ni. Power pill mungkin kalau aku dapat balik nanti aku mungkin nak ganti dan aku range up. Where am I, man? Okay, kita jumpa satu item. Bomb's good. Okay, let's try yang ini. Buka belial. Buka belial mungkin bagus, tapi aku rasa untuk keselamatan aku perlukan placebo. Kalau
kalau aku tak, kalau aku tak risaukan keselamatan aku, aku boleh ambil pokok belayar. Tapi sebab aku tak cukup, aku perlukan survival untuk ini, untuk jangka masa yang panjang. Oh man, mana aku boleh pergi? Aku rasa aku dah pergi semua tempat ni. Dan aku hilang arah. Kau sekali keluar duit kau. Untuk bunuh dia sebelum dia sempat attack aku. Alright, so ada dua bom sinergi. That's nice. Tak salah mati dah pula. Habis tu mana arahnya? Semua tempat aku dah pergi. Mana aku lebih? Aku rasa aku dah pergi semua dah. Oh ni item room dengan kedai. Tak, lepas tu dia teleport-teleport dengan aku. Fuck man. Dia pasal, dia bukan pasal challenge ni tak susah tau. Challenge ni annoying. Jalan mati juga. Itu mana dia? Dah pergi, ni jalan mati juga ni. Pasal dia XL, lepas tu dia bagi semua curse. Dia teleportkan kita kat sini pun aku rasa nasib baik. Jangan aku masuk boss room, boss room nanti dia teleportkan aku ke bilik lain. Wow, berapa banyak boss tu? Ah, fuck. Save power bomb. Bomb's context is good. Yay. Aku rasa memang, memang aku depend gila babi dekat Succubus. Tanpa Succubus aku rasa aku dah mati lah.
Yes, we got Devil Deal. I'm so happy. Okay, please jangan bagi yang sucks. I'll take anything that's good. Atau anything usable. I mean anything yang bagi aku damage, aku boleh sikit. Tiba-tiba damage. Oh shit, aku ada chaos. Never mind. Dia lain kan? Let's try. Okay, jalan mati. Okay, ada. Let's try atas ni. I'm gonna hit this game. Bom aku yang valuable. No black market. Aku kena menangkan run ni. Kalau tak aku rasa memang. Pasal ni aku sini ni run terbaik aku aku dapat untuk challenge ni. Kalau aku tak abuse cara guna apa? Kalau aku tak abuse HP macam ni, aku takkan dapat cukup HP je. Kita guna placebo dengan balls of steel. Oh ya, yeah. Aku boleh pancing, boleh pancing lari ke arah duri. Come sini. Dia cun sikit aku rasa aku okey. Sure, why not? Dia terus meletup macam tak sampai satu saat. Aku ambil tu aku still kena lawan juga. But I guess aku ambil kot in case. Alah, ni mana-mana dia teleport aku ni. Fuck lah game ni. I guess aku ambil juga. Guess aku ambil. Nothing.
Sebab aku rasa range aku boleh kata infinity sekarang. Sebab range upgrade pill aku banyak gila. So aku rasa aku boleh, dah boleh buang range up punya pill, ganti dengan pill lain aku jumpa nanti. Item dulu sebelum aku masuk lawan boss. Where am I? Ah, oh, fuck man. Oh, fuck you. Something good please. Damage upgrade please. Some sort of damage upgrade. I don't need money. Am I? Okay. Aku perlu simpan kunci aku. Aku masuk dalam item dulu, nanti aku tak ada kunci. Pasal aku boleh dapat kunci dari... What? Maknanya dia bagi HP lah, sebab tu HP dia tak keluar. So apa-apa item yang patut bagi bagi HP dia tak keluarkan HP tu. Tinted rock.
shit, dia. Okay, sampai tak kena muka. Balls of steel. I need better piece. Oh, boss kat sini. Actually kita lawan first boss dulu ke? Double chop. So crazy. Bagaimana aku nak menang? To die. Okay. Come on, bagi aku good item. Something good, please. How to Why? Tak boleh lawan second boss. Masa second boss ialah mam. So kalau aku lawan second boss, aku tak boleh, aku tak boleh explore lagi. Aku still perlu pergi ke ke aku punya item dulu. Benci aku. Okay. Sudah juga. Mana aku belum pergi? Semua aku dah explore. Oh man, I have no idea where I'm going now. Ni dah, ni semua dah. But where's the item room? Aku tak boleh nak estimate pasal dia bagi aku semua curse kan. So macam tu yang annoying, kau nak navigate diri kau. Pasal kau tak tahu mana atas, mana bawah. Lepas tu dia bagi kau masuk XL punya floor kan. So macam map besar gila, tapi kau tak ada map. Dan kau boleh teleport suka hati. Kau tak tahu kau kat mana.
yang buat membuatkan challenge ni babi. Oh my god. Tak, kau nak pergi masak lu, masak air lu, masak cuci pinggan lu, masa dia takkan mati. Something good. Celtic cross, okay, good. Boleh masuk dalam ni. Let's buka ini dulu. Buka ini. Alright, alright, alright. Verb. Let's reach up. Kita pegang verb. Right. Ada lagi satu item room dan juga kedai. Aku kena pergi. Atas pun jalan mati rasanya. Fuck lah. Now where am I? Okay, ni tadi kat sini. So atas. Sini belum rasanya. I don't remember this. So mungkin belum. Dan sebab situ ada kunci, tapi aku kena guna dua bom nak pergi sana. I don't feel like using two bombs. Actually lebih pada dua. Kalau aku boleh terbang tak apa. Okay, jumpa item dulu satu. We still need to find the shop. Tapi aku tak ada kunci kalau aku. So maybe aku kena pecahkan juga yang dekat tadi, dekat bilik sebelah tadi tu untuk dapatkan kunci. Alright. Please, please, please. Kata bomb. Alright. Bomb synergy. So bomb aku, I really need to conserve my bomb now. Kena. This is what? Bad gas tak perlu. Okay, macam mana aku nak buat kalau aku kunci tak sini? Still kena dua bomb. At least tiga bomb. Oh yeah, aku ada scatter bomb. So that's really helpful. Okay, ada tu. That doesn't help.
Okay, where's the kedai? Where? Janganlah teleportkan aku. Aku tak explore sini lagi. No, ni jalan mati. Okay, ni atas sekali, ni jalan mati. Okay, kenapa ada treasure kat sini? Fuck it. Okay, get back the kunci. Kat sini. Jalan mati. Ah, teleport dah. Aku rasa atas semua dah explore. Sebab aku still rasa aku kena cari kedai juga. Sebab aku rasa aku punya survival bergantung pada apa dalam kedai. Stop teleporting me lah, Asol. Babi lah game ni. Jalan mati. Okay. Let's try here. Yes, cuba kedai. Probably I can buy both. Kita beli yang murah dulu. Blank card. I don't need blank card. Please give me some money. Kunci dah berada. Ini dah money, man. Tak boleh lah. Alright, let's fight mom. This is gonna take forever. Okay. You know what? Let's go the bomb. So kita harus scan the bomb. Last bomb. Kurang aku tak boleh guna bomb lagi. Alright, negatif. So kita kena lawan Satan. I will take this. Doesn't matter apa guna kau ambil ni. But please be something good. Hello fly. Doesn't really help me that much. Tapi at least mungkin boleh membantu aku masa lawan dengan Satan. Betul aku main sampai matahari terbenam. Kena buka lampu sekejap tadi. Sudah dia. Battery. Verb. Range up. Sucks ni semua. Ambil explosive diary. At least boleh guna untuk offensive. Aku ada Hello Fly kan, so macam aku boleh kata hampir immune daripada tembakan yang ini. Pasal aku penuh dengan lalat yang jadi shield aku daripada peluru. Oh, jumpa boss, alright. Alah, tak ada kunci. Dan aku pergi guna last bomb aku. That's very clever. Oh, tapi tak aku ada explosive juga. Right? Aku dah patah balik untuk verb punya pill kot.
Asap web akan bagi aku explosive diarrhea. Jap. Take that verb, verb build tadi. This one, kita guna. So we'll get explosive diarrhea. Alright, then guna lagi satu verb. So we'll get explosive diarrhea. Jap, apa aku buat ni? Balls of steel. No, kau teleportkan aku tempat yang tak nak pergi. And I have no idea where I am. Aku rasa teleport aku ke bawah. So let's try. No, bukan. Bukan. I have no idea. Tapi aku dah makin jauh. Jauh daripada tempat aku. Tak habis kalau aku jumpa balik bilik utama tadi, aku perlu naik atas je. So I guess maybe here. Bukan juga. Oh fuck this room. Fuck this room. Man, dia teleport aku jauh sangat lah. At least aku boleh guna salah satu ball of steel ni untuk emergency. Let's go. I'm gonna hit this. I'm gonna hit this. Oh wait, aku kebal daripada peluru. So aku ada, aku ada Hell of Flies. Cabar nanti masih lawan Isaac aku rasa. Eh tak, aku tak perlu lawan Isaac, aku kena lawan Satan. Please bagi aku double deal. Level dia kuat-kuat tu sikit. Please, 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 please. Oh man. Please, 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 please. Rotten meat. Kau bagi aku rotten meat buat apa? Right, this is where we... Eh, jap. Dia bagi aku negatif.
So kalau aku naik atas aku tak boleh menang. I have to turun bawah. Please die. Kalau aku boleh dapat bom banyak, aku rasa tak ada problem. Pasal bom aku sinergi aku cuy. Aku juga perlukan. No, aku tak perlukan kunci. Just need bombs. Lots and lots of bombs. Chest satu, tak ada. Alright, satu bomb at least. We need more. Okay, power pill boleh. No. Okay, tak apa. Ni apa? One makes you small, okay. Kita pegang power pill, okay good. Alright. Aku sempat lari pun dia boleh sempat lompat ke arah aku, right? Nine life, please. Homing bomb, right? Nice. More bomb synergy. Fly, aku tak perlu, aku dah ada 3 lalat dah. Explosive diarrhea might be good. Boleh. Yeah, let's go with explosive diarrhea. Tu mesti bagi aku HP, dia tak keluar apa-apa. Dah pergi sini, alright, let's go. Tak nak buat apa. You know what? I did that. Balls of steel. Balls of steel. Okay. Do I? Multiple slot. I die. Alright, tak. At least yang first wave ni. First wave ni mudah, cuma akan ambil masa yang lama. Basically run ni kau kena ada cara untuk kau generate HP. Kalau kau ada cara untuk generate HP, kau boleh pergi jauh. Sebab kalau tak kau akan mati awal. Unless kau dapat macam kau dapat combination item yang memang confirm menang lah. Macam kau dapat not leave dengan Cube of Meat ke apa kan. Aku rasa aku akan spend semua duit aku dekat slot machine tu. Waduh.
tiga di itu. Dive, bis. Habis ya? Oke, sis, speed down, no. Right, let's habiskan benda dulu. Come on, bagi aku something. Luck aku 3 kot. Come on, luck aku tinggi. Kau patut bagi aku banyak barang. Oh, tadi yang bila macam berjaya tapi tak dapat apa-apa tu maknanya mesti dapat HP. Ha ni macam ni dapat HP. Rest mesti dari ya. Mana aku belum pergi. Boleh ke sini? Ah, fuck. Ah, jalan matilah. Nanti aku dah lawan balik dengan hosmer tadi. Itulah hosmer, antara hosmer yang paling susah bila aku tak ada, bila aku tak ada HP. Time ni kau tak nak teleport dengan aku. Right, okay. 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 I have to wazir dua pil aku. Apa dua bom aku. Bom aku lagi berharga. So sini semua dah clear. So kiri daripada bilik ni semua dah clear. Sini belum masih. Semua dah. Mati please. Okay, more bomb. Tembak aku. Ya, jatuh. Lagi. Alah. Sini. Aku kat sini. Aku kat sini. Tembak aku. Alah. Fuck you, man.
Kalau aku dapat level deal item yang cun, aku rasa run ni tak ada masalah. Sebab level deal aku tadi semua sucks. Oh, ada library. Library is always good. No kunci. Aku tak ada kunci. This is item. Alright, this is it. Lajunya dia. I think I can survive this one. Last part ni paling senang. So kalau boleh aku tak nak bazirkan aku punya bomb untuk lawan yang part ni. One last bomb. This is where we die. How are we going to fight Mega Saiten macam ni? Alright, dua bawah sini. Alright, dia bawa aku ke Devil Deal Eye of Creed. Aku tak tahu item apa tu. Fly tak ada value. Right. I guess this is it. No bomb. Dengan damage yang sikit. Grind it out sampai kita kalah. Sebab we will lose. There's no way to aku akan menang. Okay, aku boleh kebal daripada air mata daripada tembakan enemy. Kecuali laser lah, brimstone je shot ke apa. Daripada tembakan biasa aku kebal. So, that's good news. So, akan ada wave yang dia tak totally kebal. Dia ada sedikit blind spot. This is gonna take forever. So dia tak totally kebal, dia ada sedikit blind spot yang boleh menyebabkan aku kena pukul. So kalau aku nak tak nak kita still kena try untuk elak. Sorry.
Ini baru first form ni. Dia belum panggil Horseman apa semua lagi. Panggil Horseman, belum panggil Angel. Baru satu tangan mati. Ya Allah. Sikit je damage aku. Yang bagus ni aku ada dua chance untuk ada dua jenis shot yang boleh buat dia kebeku. Aku ada Mom's Tear dan juga aku ada yang grit punya tear tu. So sama ada dia beku, ada dua cara untuk beku kan dia. Dan time beku tu kena express. Alright, first wave Horseman. Macam mana aku nak lawan Death nanti? Tak rasa aku boleh kalahkan Death. Please die dan panggil kawan korang yang lain. Death ni yang susah. So, ada banyak side tu. So, aku tak immune daripada dia punya side. Campak dia punya Horseman, so dia dah tak pakai dia punya set sangat. Oh fuck. Alright, 3 more hits and we die. Tak boleh, aku tak ada speed nak lari daripada bomb, troll bomb tu kejar aku. Aku nak kena lari sambil nak mengelak benda. We're gonna die. Last HP. Tak ada lagi laju pada aku. Kalau aku tak beku kan tadi, oh fuck. Oh, this is so impossible, man. Pasal kalau dia bagi aku, at least kalau aku dapat Devil Lilian Tune kan. Atau some sort of damage upgrade lah. Pasal aku tak ada damage upgrade langsung. So, macam Isaac punya basic damage nak kalahkan boss biasa pun susah. Ni kan pula nak lawan Mega Satan. Tapi tak apa. Okay, setakat ni dulu episode tu kali ni. Kita berjumpa lagi di dalam episode yang akan datang. Subscribe ke channel aku untuk tengok lebih banyak video daripada aku. Kalau suka video ni, boleh klik like. Kalau tak suka, button dislike di sebelahnya. Dan kalau ada apa-apa yang korang nak sampaikan, boleh tinggalkan dalam komen di bawah. Aku jumpa korang di dalam episod korang nanti. Take care, jumpa lagi.